teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang notasi sigma. Oke, ini dia soalnya. Notasi sigma yang ekuivalen dengan 2 kali sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 k kali 2k plus 5 plus 2 kali sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 k plus 3 plus 3n adalah titik-titik-titik. Oke, bentuk notasi sigma dari soal di atas diselesaikan menjadi dua kali sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 2k pangkat 2 plus 5k plus sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 2 kali k plus 3 plus 3n. Sama dengan sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 2 kali 2k pangkat 2 plus 5k plus sigma batas atas n batas bawah k sama dengan 1 2K plus 6 plus 3N sama dengan sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 4K pangkat 2 plus 10K plus 2K plus 6 plus 3N sama dengan sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 4K pangkat 2 plus 12K plus 6 plus 3N ditulis menjadi plus 3 sama dengan sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 4K pangkat 2 plus 12K plus 9 difaktorkan menjadi sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 2K plus 3 dipangkatkan 2. Ini dia jawabannya. Sifat notasi sigma yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama A kali sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 Fx sama dengan sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 A kali Fx di mana A merupakan konstanta. Kemudian sifat kedua sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 Fx plus sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 Gx sama dengan sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 Fx plus Gx. Kemudian sifat ketiga sigma batas atas N batas bawah K sama dengan 1 A sama dengan An di mana A merupakan konstanta.
Jawabannya adalah E. Oke, sekian pembahasan soal tentang notasi sigma untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!